nah ini ini gambar ini e, luar biasa jadi kalau ada krisis ekonomi di suatu negara maka yang harus dianggap banyak berdosa itu adalah para pakar ekonomi ya, karena dia tidak memperingatkan e, tidak mempersiapkan e, warga negara pemimpin dan apa e, para ahli e, dengan baik tapi sebaliknya kalau ada krisis hukum yang banyak berdosa adalah para apa para pakar-pakar hukum, pendidikan hukum. Jadi kalau sekarang krisis hukum terjadi di dua sektor yang penting yaitu di sektor legislasi pembuatan hukum maupun di sektor penegakan hukum, kita lihat betapa carut marutnya penegakan hukum kali ini, maka yang harus mawas diri adalah para pakar hukum, sarjana hukum, pendidikan hukum. Kok bisa? <ganti> para lulusan yang para ahli hukum itu kok bisa melakukan hal, -hal semacam itu? Nah, pertanyaannya adalah di mana penyiapan karakternya pada waktu pendidikan itu. Nah, kemudian berikutnya kita kita lihat apa yang terjadi di DPR. Ini kan yang didemokan juga DPR, ya. Jangan kaget bahwa e, membuat undang-undang itu tidak seperti e, bisnis as usual lah. Tidak seperti pada lumrahnya ya orang membuat ada proses naskah akademik, ada proses sosialisasi, ada proses. Tetapi juga ada proses-proses yang e, saya menyebutnya sebagai politisasi. Jadi memang diakalakali itu undang-undang nah ini juga pertanyaannya yang salah siapa ya. kalau saya sering berguru begini jangan berharap anggota DPR itu eh, apa ya sangat canggih sangat cerdas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati dekan Profesor Dr. Retno Saraswati dengan seluruh apa, pimpinan Fakultas Hukum Undip, Ibu Retno, Pak eh, Haryo Kusworo ya tadi ya yang sudah Iya, Pak Haryo Kusworo. Ya. Eh, saya akan apa menyampaikan pengalaman dengan apa lebih lebih sederhana gitu ya. Karena judul yang saya sampaikan ini sekaligus juga kesimpulan. Jadi pertama saya menganggap pendidikan itu memang revolusi mental itu sendiri. Artinya saya mengartikan revolusi mental itu sebagai revolusi karakter. Jadi melalui pendidikan orang sebenarnya bisa melewati banyak fase dengan sangat cepat ya, dengan revolusi, termasuk di dalam pendidikan hukum. Nah inti dari pendidikan itu sendiri menurut saya itu adalah e, menerjemahkan menginternalisasi nilai-nilai pancasila itu sebagai karakter kita semua Nah, kalau itu sudah terjadi sebenarnya pendidikan sudah selesai ya. karena itu saya akan mulai dengan pertanyaan-pertanyaan silakan ditampilkan nah ini, ini gambar ini eh, luar biasa. Jadi kalau ada krisis ekonomi di suatu negara, maka yang harus dianggap banyak berdosa itu adalah para pakar ekonomi, ya, karena dia tidak memperingatkan, eh, tidak mempersiapkan eh, warga negara, pemimpin dan apa eh, para ahli eh, dengan baik. Tapi sebaliknya kalau ada krisis hukum yang banyak berdosa adalah eh, para apa para pakar-pakar hukum, pendidikan hukum. Ya. Jadi kalau sekarang eh, krisis hukum terjadi di eh, dua sektor yang penting yaitu di sektor eh, legislasi pembuatan hukum maupun di sektor penegakan hukum, kita lihat betapa carut marutnya penegakan hukum kali ini, maka yang harus mawas diri adalah para pakar hukum, sarjana hukum, pendidikan hukum. Kok bisa? para lulusan yang para ahli hukum itu kok bisa melakukan hal, -hal semacam itu? Nah pertanyaannya adalah di mana penyiapan karakternya pada waktu pendidikan itu. Nah kemudian berikutnya kita kita lihat apa yang terjadi di DPR ini, kan? Yang kan juga DPR, ya. Jangan kaget bahwa e, membuat undang-undang itu tidak seperti e, bisnis as usual, lah. tidak seperti pada lumrahnya. Ya, orang membuat ada proses naskah akademik, ada proses sosialisasi, ada proses, tetapi juga ada proses-proses yang e, saya menyebutnya sebagai politisasi. Jadi, memang diakalakali itu undang-undang nah ini juga pertanyaannya yang salah siapa ya. kalau saya sering berguru begini jangan berharap anggota DPR itu eh, apa ya sangat canggih sangat cerdas sangat pengalaman membuat undang-undang ya karena ketika dia dipilih dulu tidak pernah ditanya apakah anda bisa membuat undang-undang apa enggak karena saya akan memilih anda tidak ada pertanyaan itu jadi yang salah siapa yang salah adalah Para staf yang menguasai soal hukum, ya. apakah para staf itu sudah memberi nasehat, sudah memberi konsep yang uh, ideal, yang sebaik-baiknya? Ya, memang uh, tidak jadi masalah kalau para anggota DPR ini sudah diberi saran oleh para ahlinya, ya, tetapi tetap ngeyel. ya, jadi karena kepentingan politik, maka dia uh, mau keputusannya seperti yang dia kendaki. Nah. Inilah masalah-masalah yang mungkin akan menjadi pemikiran begitu kita mulai masuk Fakultas Hukum, masuk apa S1, masuk S2, jadi S2 harus mulai berpikir mengapa hal-hal semacam itu bisa terjadi, dan apalagi yang masuk S3, ya, yang harus membuat, memberikan jalan keluar bagaimana soal-soal ini bisa terjadi. Jadi, pendidikan tidak menjadi sekedar proses untuk melalui waktu gitu ya sambil menunggu waktu kalau nganggur nggak enak ya pokoknya masuk sekolah gitu ya tapi tanpa menghasilkan apa-apa Nah inilah eh, mudah-mudahan jadi pemikiran eh, para eh, apa mahasiswa baik yang S1 S2 maupun S3 nah saya mau bercerita sedikit bagaimana proses eh, apa eh, karakter ini harus menjadi basis ketika kita memasuki dunia pendidikan. Ya. Saya orang yang agak-agak eh, tidak begitu lurus ya, tidak begitu mujur gitu ya ketika mulai kuliah. Ya. Jadi eh, saya sebenarnya lulus SMA tahun 74, tapi saya baru masuk Fakultas Hukum Undi pada tahun 78. Ya. Saya sebenarnya Waktu SMA saya di apa jurusan e, pasti alam waktu itu, tetapi karena saya terlambat tiga tahun, saya sudah tidak boleh mengambil jurusan eksakta, maka saya memilih fakultas hukum. Saya menganggap e, dari ilmu-ilmu sosial yang lain, fakultas hukum ini yang paling keren lah, gitu kira-kira pikiran saya. Ya saya, saya e, waktu itu juga belum memikirkan ya, sampai sekarang saya memikirkan. Jadi sebenarnya lulusan hukum ini lebih hebat kalau mau jadi eh, apa orang-orang eh, yang apa secara politik, secara sosial, secara ekonomi itu eh, jalan hukum bisa dilakukan ya. Artinya jadi politisi banyak yang lulusan hukum ya, jadi tokoh-tokoh masyarakat, bahkan pengacara-pengacara eh, terkenal juga bisa kaya gitu ya. Walaupun sekaligus juga saya ingatkan kepada teman-teman baru yang masuk fakultas hukum, penganggur terbesar itu juga dari fakultas hukum, ya itu yang. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan adalah bahwa eh, saya kuliah, baik S1, S2 maupun S3, itu selalu saya kerjakan sambil bekerja. Nah, ya, karena itu eh, maka saya ingin sarankan bahwa eh, bagi teman-teman yang sekarang kuliah di S1, jangan hanya kuliah. Sebenarnya kuliah itu enggak menghabiskan separuh dari waktu kita. Latihanlah bekerja. Ada pengalaman begini, saya sambil kuliah saya bekerja, kemudian saya bekerja di Suara Merdeka setelah 10 tahun, saya sudah berada di kantor kalau tidak salah, mungkin saya mulai jadi apa paling tidak dipersiapkan untuk menjadi wakil pemimpin redaksi di Suara Merdeka ada seorang kawan saya yang seangkatan ya yang seangkatan saya kemudian datang ya dia lulus SH keangkatan Pak Bambang saya mau ikut pengen kerja di Suara Merdeka oke okay, boleh saya gitu tetapi apa itu ya proses uh, profesionalitas di lembaga uh, seperti Suara Merdeka ini semua harus mulai dari bawah semua harus dari reporter dia mengatakan bahwa saya nggak enak, saya malu saya sudah sarjana masa jadi reporter. tapi kalau bapak-bapak kok bisa di sekarang apa di di desk, di kantor. saya sampaikan bahwa saya sudah jalani proses itu se sejak saya tingkat satu mahasiswa saya sudah jadi reporter. jadi eh, jam terbang saya di lapangan sudah cukup lama. nah inilah yang saya ingin sampaikan. begitu juga ketika saya memasuki eh, program S2, ya, tahun 86 kalau tidak salah, itu awal-awal ada program S2 dan lebih diprioritaskan untuk tenaga pengajar atau dosen. Tapi saya tidak tidak peduli, pokoknya saya pengen, pengen sekolah gitu ya. Mungkin satu-satunya orang yang sekolah tapi tidak untuk persiapan jadi dosen itu adalah saya pada waktu itu. Demikian juga pada waktu masuk program S3, saya termasuk angkatan pertama yang program S3 di e, Fakultas Hukum Undip ya, walaupun sekaligus juga mungkin e, saya memegang rekor e, kuliah S3 terlama di Undip ya, saya sekitar 13 tahun saya baru selesai jadi baiknya Undip itu e, walaupun lama dibiarkan saja tapi e, sekarang mungkin tidak mungkin. Ya. Nah, jadi apa yang ingin saya sampaikan adalah bahwa selama kita belajar ini adalah Proses pembangunan karakter artinya apa? Artinya, kalau kita belajar dan karakter kita tidak berubah, itu ya pendidikannya enggak berhasil. Jadi, kalau sebelum kuliah tidak suka membaca, setelah lulus juga tetap enggak suka membaca, itu pendidikan enggak berhasil. Kalau di S1 suka nyontek, S2. Uh, suka nyontek, gitu ya uh, apa plagiasi kopi uh, paste nanti S3 juga masih seperti itu nah ini juga tidak berhasil pendidikannya nah apalagi tadi uh, kita lihat bagaimana hukum mulai diakalakali baik ketika pembuatannya maupun diakalakali ketika penegakannya itu dilakukan oleh orang-orang yang apa ya mempunyai keterampilan hukum yang menurut saya sangat sangat tinggi tetapi karena karakternya tidak terbangun dengan baik maka kita menghasilkan pendidikan hukum menghasilkan orang-orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan nah inilah sebenarnya inti daripada pendidikan nah saya ingin mulai dari situ ingin mulai dari ini ya saya diminta untuk apa berbicara mengenai revolusi mental. Saya ingin berbicara di revolusi mental ini dikaitkan dengan pendidikan dan dikaitkan dengan hukum. Tadi saya sudah sampaikan kesimpulan bahwa eh, pendidikan ini, pada hakikatnya, adalah pendidikan karakter. Karakter apa yang ingin kita capai? Ya, adalah karakter eh, bagaimana menginternalisasikan. Ya, eh, pancasila kepada semua orang paling tidak semua orang yang ikut di dalam proses pendidikan ini dan kemudian juga menginternalisasikan semua produk-produk hukum dan cara-cara penegakan hukum sesuai dengan nilai-nilai pancasila kita ingat yang memulai istilah revolusi mental ini adalah pak joko widodo yang kebetulan eh, jadi presiden, dan ini kelihatannya konsep ini juga dipersiapkan ketika beliau akan menjadi presiden pada periode yang pertama. Karena ada tulisan mengenai revolusi mental itu di Harian Kompas waktu itu, ya tanggal 10 bulan Mei tahun 2014. Dari situ saya hanya mencuplik saja ya, bahwa sebenarnya apa yang ada di benak Pak Jokowi pada waktu itu adalah sebuah kegelisahan. Karena eh, kemana bangsa ini akan bergerak dan bagaimana cara ya untuk mencapai eh, tujuan bersama itu, maka dia mengingatkan ya, bahwa di dalam melaksanakan revolusi mental bisa menggunakan konsep trisakti yang pernah diutarakan oleh Bung Karno. Ya, Bung Karno tahun 63 E, pernah mengatakan ya bahwa ini di oleh semua orang tapi tidak banyak dilaksanakan ya jadi sekarang eh bisa juga untuk untuk mengejek-ngejek gitu ya Indonesia berdaulat secara politik Indonesia mandiri secara ekonomi dan Indonesia berkepribadian secara e, sosial budaya jadi e, target revolusi mental yang akan Ingin dicapai adalah mengembalikan ini. Bagaimana kita berdaulat secara politik? Kelihatannya berdaulat merdeka, tetapi kalau apa yang kita lakukan ini didekte oleh bangsa lain, oleh negara lain, berarti kita tidak berdaulat. Kita mandiri secara ekonomi. Ini kalau kita renungkan, kita akan bisa tertawa sendiri. Bagaimana kita mandiri secara ekonomi? Kita tergantung kepada Amerika. Ya. Mungkin tergantung juga kepada Cina, kepada Australia, ya, yang mengirim gandum kepada kita. Ya. Kita pemakan produk mie, itu kedua setelah Cina. Tetapi kita tidak punya satu batang pohon gandum pun. Ya. Sebulir gandum pun tidak tumbuh di Indonesia. Ini terutama teman-teman yang baru masuk fakultas hukum ini. Uh, sampai enggak ini di dalam pertimbangan kita, dalam pemikiran kita, sampai berapa lama kita masih akan tergantung. Jadi, kalau suatu saat ada perang ekonomi total, gitu ya, Indonesia tidak dikirimi gandum, itu apa yang akan terjadi? Ya, sebab anak-anak kecil menangis karena sudah terlanjur biasa uh, makan mie, itu uh, akan apa meramaikan nusantara. Inilah kira-kira gitu. Kemudian, contoh yang kedua yang sederhana itu adalah kedelai. Kita semua sebagian besar mungkin ya, adalah pemakan tahu tempe, mungkin terbesar di dunia ini, orang Indonesia ini. Tetapi apa yang terjadi, itu lebih dari separuh kiriman kedelai kita juga dari Amerika. Penjual-penjual tempe itu mengatakan lebih senang membeli kedelai Amerika karena kualitas lebih bagus, harga lebih murah mana bangsa ini mau diarahkan untuk uh, mandiri di bidang uh, ekonomi? Nah, yang lain-lain mungkin bisa kita diskusikan uh, sendiri lebih lanjut ya. Nah, kemudian apa sebenarnya yang diambil dari Bung Karno? Ya, Bung Karno pernah mengatakan bahwa uh, yang penting dalam membangun bangsa ini adalah uh, membangun karakter. Yang akan membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar, maju, jaya, dan bermartabat. Jadi kalau ini yang selalu disampaikan, mungkin ya mudah-mudahan tidak banyak para ahli hukum, terutama yang akan lulus dari Fakultas Hukum Mundi, gitu ya yang bersekongkol memain-mainkan undang-undang, yang bersekongkol menegakkan hukum, yang kemudian menimbulkan masalah di mana-mana di lembaga-lembaga hukum sekarang semua terguncang oleh masalah yang menjadi keprihatinan seluruh bangsa. Nah, kemudian yang selanjutnya apa sebenarnya karakter yang harus kita bentuk? di dalam pendidikan ini. Saya cuma sepintas pasti semua sudah hafal, sudah uh, mengingat ya konsep uh, pendidikan yang disampaikan oleh Ki uh, Hajar ya. Yang jadi satu masalah yang enggak selesai-selesai sampai sekarang adalah Engarso Tulodo Jadi keberanian untuk memberi contoh, memberi uh, teladan ya. Jadi uh, bagaimana tokoh-tokoh yang dihormati di bidang hukum seperti Pak Baharudin Lopa misalnya bisa lahir nggak contoh-contoh dari Undip ya kita pernah punya lulusan kalau tidak salah S3-nya di Undip yaitu Pak Artijo Alkostar itu juga menjadi apa ya menjadi monumen contoh yang baik untuk penegakan hukum di Indonesia. Kemudian kalau kita berada di tengah Engmatio Mangun Karso ini adalah tugas para pendidik. Ya. Jadi bagaimana memotivasi eh, mahasiswa ya, mulai dari eh, jangan suka nyontek ya, artinya ngutip eh, apa, tidak mau membuat eh, apa, makalah sendiri gitu ya. Ini sekarang kan dunia pendidikan kita ini di apa? di halo balo itu karena kita dituntut untuk apa indeks kopus ya internasional karena apa karena kita memang selama ini tidak pernah punya orientasi itu ya. banyak pakar Indonesia akhirnya tidak dikenal di dunia karena tidak di, tidak dikenal di, di internasional itu tidak tidak dikenal maka terpaksa kita belajar teori-teori hukum itu dari luar semua. Masa kita sudah berhukum 75 tahun, enggak ada teori-teori yang kita pelajari di Indonesia sendiri yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah Indonesia. Syukur untuk ikut membantu menyelesaikan masalah dunia. Ya, jadi inilah yang harus kita motivasi. Jangan sampai pendidikan hanya menjadi lembaga formalitas. Semua diajari formalitas. Yang penting pokoknya lulus. ya Kuliah, kalau dosen ragu-ragu, pokoknya diberi B semua. <laughs> jadi, yang penting kayak pabrik, ya, masuk keluar jadi produk kualitas nomor dua. Nah, inilah, saya kira, mudah-mudahan Fakultas Hukum Undip benar-benar mempertanggungjawabkan produk-produknya, alumninya itu secara karakter bisa di... Terima oleh masyarakat dan punya peran yang baik. Tut wuri handayani pasti ya, jadi bahwa e, kita mendorong ya, tadi motivasinya fakultas hukum mudik juga bagus sekali untuk mendorong para alumninya ya, supaya e, mereka e, apa namanya bisa berbuat yang terbaik untuk bukan hanya nama besar tapi juga demi kepentingan bangsa dan negara. Mungkin ada baiknya kalau forum-forum semacam itu sering dilakukan. Ya, jadi alumni yang sudah lama keluar dari kampus diundang kembali bukan sekedar reuni ya hura-hura gitu tapi benar-benar apa ya dicas lagi terutama karakternya jadi diingat-ingatkan anda sekarang tanggung jawabnya besar ya. jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang nanti akhirnya mempermalukan apa alumni dan sebagainya gitu. Nah. Sebenarnya eh, apa inti dari revolusi mental eh, pancasila ini? Saya eh, membaca ada sebuah eh, makalah ya yang ditulis oleh eh, apa Enco Mulyasa, ya, Universitas Islam Nusantara Bandung ya. Ini ada seminar tahun 2017. Eh, bahwa dia menyimpulkan bahwa Revolusi mental harus dilakukan sesuai dengan visi dan misi pendidikan nasional. Ya. Pelaksanaan dapat dilakukan melalui penanaman nilai-nilai Pancasila. Ya. Jadi persoalannya sebenarnya kembali ke situ-situ juga. Jadi kalau kita mengatakan revolusi mental, ya mau kemana lagi? Ya, kalau tidak dikembalikan, diarahkan kepada implementasi penanaman nilai-nilai Pancasila bukan hanya ditanam, tapi juga ditumbuhkan supaya menjadi perilaku, menjadi karakter, bukan hanya perorangan, tetapi juga menjadi karakter institusi, menjadi karakter seluruh lembaga negara, menjadi karakter para pelaku apa kebijakan, pengambil kebijakan di negara ini. Jadi, sekali lagi bahwa E, revolusi mental ini adalah revolusi, artinya harus melakukan jalan yang secepat-cepatnya ya, untuk agar e, semua warga negara ini mempunyai perilaku seperti yang dikendaki oleh nilai-nilai Pancasila. Nah, itu juga yang dikatakan oleh e, Profesor Yudilatif. Jadi Profesor Yudilatif juga mengatakan bahwa Ee, revolusi mental ini adalah revolusi Pancasila ya, yang mengendaki adanya perubahan mendasar secara akseleratif, jadi berarti akseleratif itu uh, dengan percepatan-percepatan yang melibatkan revolusi uh, material, ya sila kelima, ya, itu keadilan sosial, jadi uh, bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan kesejahteraan. Ya. Kemudian mental kultural itu uh, sila pertama, kedua, dan ketiga, ya, kata Profesor Yudi Latif, dan kemudian secara politikal itu sila keempat. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Revolusi berbasis material diarahkan untuk menciptakan perekonomian yang merdeka, yang berkeadilan, dan berkemakmuran, berlandaskan usaha tolong-menolong atau gotong royong dan penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting yang menguasai hajab hidup orang banyak. Jadi inilah persoalan kita, pergulatan kita saben hari adalah ini. Nah, kadang-kadang teman-teman -kadang, eh, yang berdisiplin hukum, eh, mahasiswa, itu juga bertanya-tanya, masa kayak gitu urusan kita? Itu kan urusan para ekonom, urusan para pelaku ekonomi. Ya memang yang berpikir dan bertindak sebagian besar mereka yang berdisiplin ekonomi, para pelaku ekonomi. Tetapi Para sarjana hukumlah, para pemikir hukumlah, para pemikir sistem hukumlah yang membangun sistem yang mengatur ini dan kemudian juga yang menegakkan. Jadi kalau e, kemakmuran kita ini ternyata tidak berkeadilan, ingat kata-kata adil itu adalah kata-kata yang e, banyak ada di pancasila itu. Nah, itu siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab adalah para perencana, para pemikir e, di bidang hukum. Nah, karena itu, inilah e, urusan kita. Nah, ini salah satu pakar hukum, ya, e, profesor Dr. Sunaryati Hartono, yang mengatakan bahwa politik hukum pada sebuah bangsa merupakan jembatan menuju perwujudan gagasan yang dicita-citakan. Nah, Coba kita 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 lihat cara merumuskannya ini. Jadi politik hukum jembatan menuju perwujudan yang dicita-citakan. Jadi tidak dikatakan bahwa politik hukum hanya merupakan jembatan untuk menuju cita-cita di bidang hukum. Ya. Tapi politik hukum pada sebuah bangsa merupakan jembatan menuju perwujudan gagasan yang dicita-citakan. Jadi semua cita-cita berbangsa dan bernegara itu dikerangkai. Diletakkan kepada sistem hukum di dalam politik hukum, cita-cita itu biasanya dirumuskan dalam konstitusi. Jadi, wajah konstitusi yang merupakan roda hukum tertinggi di suatu negara itu adalah uh, roadmap, uh, apa peta jalan bagi sebuah bangsa, dan itu banyak dibuat, ya tentu, dengan bantuan ahli-ahli yang lain, tapi konstruksi yuridisnya pasti itu jadi wilayah para sarjana hukum. Jadi dengan kata lain, kalau ada perjalanan bangsa yang belok-belok, yang berhenti-berhenti, yang apa bocor sana-sini, ini marilah kita menyadari ini antara lain mungkin bagian supaya ekstrim itu saya katakan dosa. Ya para pemikir hukum, para pelaksana hukum, ya, fakultas hukum, supaya kita uh, punya koreksi dan punya target apa yang harus kita lakukan apa yang harus kita perbaiki nah ini semua politik hukum kita uh, menurut Profesor Sunaryati tadi dirumuskan di dalam uh, konstitusi di situ semua sudah jelas tujuannya kemana kita menuju negara yang merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur jelas sekali di situ bersatu Merdek, ya, berdaulat, merdeka, adil dan makmur, ya, itu adalah kunci. Jadi kalau kita makmur tidak adil, itu tujuan kita tidak tercapai. Kita adil tidak makmur, tujuan kita juga tidak tercapai. Nah, kemudian bagaimana cara mencapai? Politik hukum juga sudah mengatakan. Ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan. Dan untuk memajukan kesejahteraan umum, jadi melindungi dan memajukan kesejahteraan umum itu dalam satu frase, dalam satu uh, apa, helaan nafas tidak boleh dipisah-pisahkan. Pendekatan keamanan dan pendekatan kesejahteraan itu sudah dirumuskan jadi satu paket yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Nah, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi yang harus cerdas itu seluruh bangsa, bukan orang per orang. Ini cerdas bukan hanya pintar. Artinya bahwa orang harus mempunyai kearifan ya, kepiawean untuk menghadapi hidup, tidak sekedar cerdas secara ilmu. Nah, kemudian untuk ikut melaksanakan ketiban dunia, kita punya kewajiban itu. Tetapi itu kita lakukan setelah semua persoalan kita sendiri selesai karena itu ini ditempatkan di tempat yang terakhir dengan kata-kata ikut Ya, jadi ikut itu kita mendukung. Jadi tidak ingin menjadi yang terdepan ya, atau menjadi pelopor, tetapi kita e, ikut berpartisipasi. Ini jelas semua politik hukum yang di. Kemudian ya ini yang lebih penting bahwa semua itu apa yang akan kita lakukan itu berdasarkan kepada apa? Kepada Pancasila. Ya. Jadi ya memang kuncinya itu ini kesepakatan kita bernegara. E, kesempatan kita berkonstitusi. Jadi kalau tadi saya mengatakan bahwa inti dari revolusi mental itu adalah bagaimana kita dengan secepat-cepatnya mewujudkan nilai-nilai Pancasila ini sebagai bagian hidup kita sehari-hari. Nah, saya yang ingin saya sampaikan adalah ini adalah tugas para sarjana hukum. Ya, karena mohon maaf bahwa uh, saya pernah melakukan penelitian kecil penterjemahan atau pelaksanaan pancasila baik sebelum maupun sesudah ketetapan MPR 266 sesudah dan sebelum Undang-Undang 10 2004 atau sesudah dan sebelum Undang-Undang 12 2011 mohon maaf untuk yang uh, baru <laughs> baru masuk ya nanti tolong dicari itu uh, dan ini pun kalau yang tidak apa tata negara mungkin tidak terlalu apa eh, menghafal undang-undang ini tidak tegas, tidak seragam dan tidak ada unsur kepastian. Ada yang menyebut dalam konsideran, dalam pasal, ada yang menyebut baik dalam konsideran maupun dalam pasal, ada yang menyebut kata Pancasila, ada yang menyebut secara implisit nilai-nilai atau sila Pancasila, baik secara lengkap atau satu atau beberapa sila saja. Ada juga yang tidak menyebut sama sekali baik istilah pancasila maupun nilai-nilai atau sila-silanya inilah wajah hukum kita wajah para perencana hukum kita dan untuk mengaku dosa saya mengaku salah seorang yang berdosa yaitu ketika membuat undang-undang pers ya, undang-undang 499 eh, itu tidak ada kata pancasilanya juga di situ nah jadi situasi kayak waktu itu memang eh, luar biasa Inilah yang perlu kita perbaiki. Nah, yang saya ingin ingatkan adalah politik hukum tidak berjalan dengan lurus. Ya, apa yang diterjemahkan di dalam pancasila, apa yang dikonsepkan di dalam pancasila, kemudian diteruskan di dalam undang-undang dasar 45 harusnya diterjemahkan di dalam undang-undang itu tidak berjalan lurus seperti teorinya. Ya. Ternyata banyak politisasi. Mohon maaf. Inilah yang kemudian Mendasari kenapa saya membuat disertasi tentang politisasi ini, jadi politisasi hukum adalah rekayasa terhadap hukum, baik dalam proses pembuatan maupun penegakannya, yang dimanfaatkan untuk kepentingan di luar tujuan dan fungsi hukum itu sendiri. Pada praktek politisasi hukum, terutama dalam pembuatan undang-undang, bisa dilakukan oleh pemerintah atau DPR, karena itu memang dua-duanya. Ini yang bertugas membuat. Atau secara bersama-sama, pemerintah juga bisa, DPR sendiri juga bisa berdua-dua makin kacau lagi kalau dua-duanya sepakat untuk itu. Politisasi hukum bisa dikenali jika hukum tidak berhasil mewujudkan tujuan hukum yang bermanfaat. Adil dan menjamin kepastian ini eh, sudah menjadi apa, kesepakatan kita mengenai tujuan hukum. Nah, untuk membuktikan bahwa politisasi hukum itu ada, ini. Eh, Pak Jokowi sampai mengatakan ya, lepas e, bagaimana prosesnya, apa isinya undang-undang itu, e, bagaimana respon masyarakat, tetapi Pak Presiden pernah mengatakan bahwa Presiden meminta para menteri terkait ter, menteri terkait untuk mewaspadai adanya pasal-pasal titipan dalam penyusunan draft Omnibus Law Cipta lapangan kerja. Jadi artinya sampai ke level Presiden juga tahu bahwa Uh, drap-drap undang-undang ini atau nanti setelah di itu bisa dititip-titipi. <gata> Kata Pak Presiden, tolong dicek, hati-hati betul, jangan sampai dimanfaatkan untuk tumpangan pasal-pasal titipan yang tidak relevan. Katanya ketika memimpin rapat terbatas di Istana Bogor, Jumat 27 Desember 2019. Dan yang lebih dramatis lagi adalah orang yang bukan hanya apa praktisi hukum, pengambil kebijakan di bidang hukum, tetapi pakar hukum. Ya Pak Mahfud MD Menko Polhukam sekarang ya yang mengatakan bahwa hukum bisa dibeli. Ya, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan ada hukum dan pasal dalam undang-undang yang dibuat karena pesanan tertentu. Selain pasal, Mahfud menyampaikan proses pembuatan undang-undang juga ada yang bukan untuk kepentingan nasional. Dia menyebut ada undang-undang hingga peraturan daerah yang dibuat karena pesanan orang-orang tertentu. Jadi alangkah e, apa begitu e, apa menakutkannya lahan e, apa di bidang hukum ini e, yang perlu diwaspadai dan dipersiapkan termasuk pembangunan karakternya, mentalnya para pelaku yang akan bertugas di bidang hukum itu. Saya mohon maaf, saya tidak sempat untuk menunjukkan bahwa di bidang penegakan itu juga terjadi uh, apa situasi yang begitu memprihatinkan. Kata-kata mafia hukum sekarang benar-benar sangat gampang setiap hari bisa kita resapi, bisa kita pelajari dari kasus-kasus yang ditayangkan oleh media ya bagaimana mulai KPK, bagaimana kepolisian, bagaimana kejaksa kejaksaan agung semua terbelit oleh uh, masalah yang mungkin ada hubungannya dengan politisasi hukum di bidang penegakan ini. Nah, kesimpulannya, apa yang terjadi di dalam politisasi hukum itu apabila hukum tidak mampu, seperti yang dikatakan oleh salah seorang pegawai hukum yang menjadi kebanggaan e, institusi Fakultas Hukum Undip ini, yaitu Profesor Sachipto Harjo, e, beliau bahkan eh uh, apa uh, merevisi ya. Jadi kalau uh, pada umumnya itu bahwa kita mengatakan bahwa hukum itu harus adil, harus bermanfaat, eh uh, apa dan harus berguna ya. Tapi kalau Prof Sajepto itu lebih jauh lebih jauh lagi dari itu. Prof Sajepto mengatakan hukum yang, hukum yang baik itu hukum yang membahagikan manusia. Jadi kalau hukum itu membuat susah manusia itu pasti bukan hukum yang baik begitu sederhananya cara merumuskan tetapi kita pasti akan sangat sulit untuk melakukan apalagi di dalam satu sistem jadi tolak ukurnya keadilan dan kesejahteraan dan kepedulian untuk rakyat jadi salah satu unsur yang selama ini jadi pegangan kita itu kepastian oleh Prof. Sajepto, tidak dianggap begitu penting. Bukan berarti tidak perlu, tetapi Prof. Sajipto lebih menekankan, yang penting adil, yang penting membuat orang sejahtera, dan yang penting eh, harus peduli untuk rakyat. Pasti ini rakyat yang kecil, rakyat yang termarginalkan, kira-kira begitu, Prof. Sajipto Raharjo. Nah, itulah sebabnya kenapa perlu ada mekanisme judicial review. Karena Secara teori, pantas dicurigai bahwa produk perundang-undangan mulai dari undang-undang sampai peraturan yang di bawah undang-undang, itu ada kemungkinan terselundupi oleh politisasi kepentingan. Bukan kepentingan pemerintah, bisa kepentingan politik, bisa kepentingan luar negeri, dan sebagainya. Maka diberi kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap uh, Undang-undang dasar, kemudian Mahkamah Agung juga diberi kewenangan untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan. Lahan kita sudah terlihat, ya, tentu membutuhkan suatu bekal keterampilan pengetahuan hukum yang memadai untuk memasuki dan berperan serta di bidang hukum di dalam praktek itu, tetapi yang terpenting juga bekal moral, bekal karakter, ya bahwa keputusan-keputusan eh, di bidang hukum ini akan menyangkut kehidupan orang banyak, sehingga sekali lagi saya kalau boleh ya saya sudah termasuk agak angkatan tua, saya mungkin lebih senior dari Dokter Lita ya. Jadi, memasarkan kepada institusi eh, fakultas hukum Undip itu jangan hanya bekal keterampilan, kepandaian, pengetahuan mengenai hukum, tetapi juga soal karakter ini benar-benar eh, eh, sangat penting. Ya, inilah mudah-mudahan eh, cara saya menerjemahkan revolusi mental ini eh, berguna. Saya kira itu, eh, Bu Lita, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.